Sakit, kebetulan ibu saya baru berapa hari, mungkin seminggu terakhir baru terdeteksi suatu penyakit yang cukup berat. Jadi dasarnya dia orang yang sangat tidak mau merepotkan orang dari dulu. Jadi saya sangat tahu dia seperti itu. Dan mungkin sebelum dia nanti akan lebih banyak bikin orang lain susah atau dianya sendiri pun juga Allah juga sayang sama dia, dia gak perlu merasa rasa kita yang lebih-lebih ya, mungkin Allah punya rencana lain kalau sayang sama dia. Meninggalkan berapa keluarga sih, mas? Damatnya berapa anak dan berapa ibu? Saya bersaudara 3, laki semua, cuma membantu cucu ada 4 dan ayah saya. Sakit apa, mas? Ya CA yang cukup berat. Sebelumnya ada di rumah sakit. Meninggalnya di rumah sakit atau di rumah? Di rumah sakit di daerah sini. Sebelumnya ada firasat apa-apa, mas? Gak ada sih. Ya ini buktinya, ya bukti bahwa Tuhan bisa mengambil siapapun, kapanpun, dan yang dia mau siapa. Mama saya orangnya tidak pernah mengeluh, dia nggak pernah cerita sakit segala macam karena dia nggak mau beritahukan orang. Ya tiba-tiba aja suatu kondisi memaksa untuk tahu lebih jauh kondisi mama saya. Ya dan ternyata ada sesuatu yang serius, waktunya nggak main. Berapa hari di rumah sakit? Rumah sakit itu dari masuk sekitar 8 atau 9 hari dulu. Sosok mama sendiri seperti apa sih, meskipun mama sendiri dan keluarga? Mama saya mungkin bisa dibilang salah satu ibu yang terhebat. Dalam arti dia orang yang sangat baik, tidak pernah marah. Saya tidak pernah melihat dia marah. Paling banter kalau marah sama bapak saya paling ngambek gitu, dan dia nggak pernah marah. Ya dia sangat tidak ingin merepotkan orang lain, tidak mau membuat pikiran orang lain. Ya itu, dan saya benar-benar saya sudah merasa kehilangan, tapi saya sudah tinggal ikhlas yang terbaik. Ada pesan sebelumnya mama yang disampaikan ke mas dia? Nggak ada sih, ya. dia nggak. Ya mungkin karena pekerjaan saya mengharuskan saya jauh dari ibu saya gitu, dan itu pun juga doanya dia juga supaya saya banyak pekerjaan dan akhirnya jauh dari dia. Ya dia selalu bertanya pekerjaan, misalnya dari mana, kemarin terakhir dari Aceh, dia nanya gimana Aceh ya, padahal dalam hati pasti dia tahu kalau dia sedang mengalami sesuatu yang serius. Kenangan apa sih, mas, yang gak bisa dilupakan sama mama? Kenangan ya dari kecil saya termasuk anak yang dimanja sama mama. Maksudnya I'm her little boy gitu, maksudnya saya bertiga juga benar-benar sama saya orang yang sangat memanjakan, gitu. Gak pernah memaksa apa harus jadi apa, harus bagaimana, ya semua benar-benar dilepas. Dan ya itu yang saya rasa emang gak semua orang punya itu, dan itu dan saya sangat ingin mama saya. Mas, sorry, mungkin ada keinginan mama yang belum diselesaikan atau gimana yang diminta oleh mas dia? Alhamdulillah nggak ada. Ya dia saya beruntung saya cukup bisa mendekatkan cucu-cucu dengan dia. Terus ya paling permintaan terakhir ya mungkin karena dia udah capek di rumah sakit, dia titik-titik terakhir tuh selalu cuma pengen bilang ayo pulang,
ya, ya itu aja maksudnya kita kita mau bawa pulang gitu. Ya, akhirnya ya sekarang kita bawa dia. Ada yang belum sempat Mas Brian bahagiain mama? Kalau ditanya gitu, nggak ada batasnya kita membahagiakan ibu itu nggak ada batas. Ya, ya terus terang apa yang terpikir Mas Brian kemarin ya? Ya Allah saya belum sempat begini semua mama belum sempat begini. Oke, Bu. Doa Mas Brian, Bu. Ya, saya mendoakan ibu saya lancar jalannya gitu. Dan kemarin pun juga proses perginya dia juga sangat-sangat apa ya, seluruh keluarga ada. Milih timingnya juga kalau saya pikir-pikir bisa pas gitu malam minggu di saat orang-orang nggak ada kegiatan, gitu. Besoknya libur dan akhirnya pemakamannya minggu juga hari keluarga semua bisa hadir. Ya, ya itu mungkin udah diatur sama Tuhan semua dan ya sih berharap Tuhan ya kasih tempat yang terbaik aja buat saya karena ya dia yang terbaik buat saya. Yeah.